Inilah kondisi kelenteng Puan Kiong di Kota Blitar, Jawa Timur, pasca insiden kebakaran. Kelenteng satu-satunya di Blitar ini belum dilakukan perbaikan pasca insiden kebakaran pada bulan November lalu. Meski kondisi kelenteng masih rusak, dengan jumlah terbatas, umat Konghucu melakukan ibadat secara bergantian dengan khidmat dan khusyuk meski di tempat belakang kelenteng. Sio Eng, salah satu umat Konghucu, mengatakan, meski pelaksanaan dengan serba terbatas akibat peristiwa kebakaran dan pandemi, ia berharap di tahun baru Imlek ini, masyarakat bisa sejahtera serta pandemi segera berakhir. Iya. Kalau tadi malam enggak? Enggak. Kenapa, Bu? Karena sembahyang yang semalam itu memang ada pembatasan ya, kan? Pembatasan, terus tempatnya kan juga enggak memungkinkan kalau banyak. Iya, karena masih kondisi pandemi. Baru terbakar ya. Dan pandemi. Terus Bu, Imlek ini kalau buat njenengan harapannya apa, Bu? Ya, harapannya ke depan itu kita semua bisa hidup dengan damai, sejahtera. Terlepas dari ini kok apa pandemi ya. Pandemi cepat berlalu. Dari Blitar, Imron Danu melaporkan.